Halo, assalamualaikum semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini aku punya daging ayam yang sudah dilepas dari tulangnya. Lalu aku kucuri dengan jeruk nipis agar tidak amis. Biarkan selama 15 menit, lalu kita sisihkan sementara. Biar praktis, aku blender aja bumbu-bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, dan kita tambahkan sedikit minyak. Blender sampai benar-benar halus. Lalu ayam yang sudah kita diamkan tadi, kita cuci dulu, lalu tiriskan. Kita goreng ayamnya pakai api sedang aja ya, biar enggak cepet gosong. Setelah kekuningan gini, kita angkat dulu dan diamkan sampai enggak terlalu panas, lalu kita suwir-suwir. Nah, kita tumis bumbunya. Tambahkan lengkuas dan serai. Lalu masukkan ayam suwir ke dalam bumbu. Nah, di sini aku tambahkan juga jagung manis yang sudah direbus. Untuk bumbunya, aku pakai kecap manis, sedikit kecap asin, saus tiram, dan jangan lupa ketinggalan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Biar lebih semarak, tambahkan juga cabai rawit merah. Dan untuk aromanya, kita pakai daun seledri. Nah, ini udah matang, sudah bisa langsung kita sajikan. Ini enak banget. Aroma seledrinya pun sangat menggugah selera. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.